wasiat beliau yang kedua, yaitu bahwasanya hendaklah kita membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arhamat sayyidina Muhammad, Allahumma istur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummat sayyidina Muhammad. Dibaca itu 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh. Maka orang yang mengamalkan doa tersebut, maka dimasukkanlah orang itu di dalam golongan wali-wali kutub. Bahkan dengan jujur, Syekh Salman Al-Madani berkata, tiada naik pangkatku kepada Allah melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa tersebut. Yakni setelah